Awas, sambil ke arah habis terus. Busnya nyelonong guys, ngeblong guys busnya guys. Hati-hati guys, kita bisa mati guys. Kita mengandalkan rem angin guys. Oh, jatuh guys. Yo, what's up guys, kembali lagi di channel Wayan X Gaming. Hari ini ada update lagi untuk mobil Isuzu ELF ini guys, terutama di bagian bumper, terpal atau tutup muatannya ini guys, dan ada pelindung baru juga nih ya. Yang lainnya silahkan cek sendiri yang punya mod ELF ini guys, dari om siapa ya kemarin ini, lupa aku nih, FDW ya kalau nggak salah guys ya, kalau salah nanti kita tulis di kolom deskripsi guys. Nah hari ini kita bakal kirim bawang ini banyak banget guys. Kira ada tanjakan super ekstrim. Apakah nih ELF bakal mampu melewati sana guys? Selain itu di sebelah kanan juga ada tanjakan yang berliku-liku naik tinggi guys. Kita pilih yang mana ini? Mungkin kita pilih yang di sebelah kiri dulu ya. Let's go. Yo, kita berangkat. Kok mati guys? Pilihan mesin tidak banyak nih masalahnya guys. Ayo kita ke kiri guys. Dan ini support di versi 1.45 guys, versi terbaru dari ETS2 ya. Wow, ini pertama kalinya aku nyobain ETS2 1.45 guys. Mantap juga ya. Tapi aku belum tahu nih fitur-fiturnya apa aja guys. Klakson oke okay guys, mantap guys. GPS aktif, steeringnya racing. Speedometer aktif juga ya, dan ada indikator AC-nya guys. Ini mobil ada AC-nya coy. Keren guys. Wow, nanjak tinggi guys. Coba kita lihat dari eksterior guys. Oh, edan ini mana nanjaknya guys. Ini map PBI yang terbaru ya guys, dari Om Michael. Teman-teman yang pengen main map ini silahkan order sama Om Michael guys. Dan gila ini update. Jadi tambah ekstrim nih kalau teman-teman pernah nonton video aku di map ekstrim sebelumnya yang challenge-challenge itu kurang lebih kayak gini nih tanjakannya, tapi ini lebih panjang guys. Lihat nih guys, wow gila, belum kelihatan ujungnya guys, kita masih nanjak nih ya. Yo terus coy, posisi kayak gini banget guys. Ini kalau kita muatan tinggi mundur bisa jumping lah guys, pas mundur terus direm. Ini bisa jumping nih mobil guys. Masih kuat ya ELF ini. Mobil updatean baru tentu ini mesinnya lebih tangguh harusnya begitu guys. Klaksonnya sekarang makin enak didengar. Cuman suara mesinnya memang kayak gini mungkin ya ELF ini guys. Karena aku belum pernah sih naik mobil ini NKR ini. Kalau Isuzu Giga itu pernah lihat sih dan pernah dengar suaranya. Ya mirip-mirip kayak gini tapi lebih garing ya. Ini agak-agak gimana suaranya, aneh, agak mendem gitu guys. Oh ini belum ada setengahnya guys. Udah ya, udah ada setengahnya ya. Ternyata ini tinggi banget guys. Wow sampai sini udah mulai ngeden nih. Di depan kita ada 2 truk, 3 truk sama truk box. Itu juga ngeden guys. Ini taruhannya nyawa guys, ini kalau sampai selip ini sudah tidak selamat lagi antara sopir dan mobilnya guys. Mulai ngeden ini dari bawah tadi aku pakai gigi satu terus ya, atau persneling satu guys. Angkot mau nyalip, minggir dulu angkot, kita kasih lampu ajar guys. Lampu ajar kita aktif gak nih guys? Aktif ya. Oke guys aktif. Wow nekat angkot, nekat. Sabar pak, depan ada truk pak. Nah masih nekat guys. Angkot nekat guys. Bawa penumpang bocil-bocil nekat deh guys. Gila itu angkot. Jalannya kayak gini, ekstrimnya masih berani dia overtake guys. Nah bikin macet ya guys. Akhirnya dia tertinggal tuh kayak gitu caranya guys. Di belakang kita ternyata banyak yang mengantri nanjak. Ini aku udah gejek gasnya pol-polan guys. Tapi larinya cuma segini ya, karena ini berat sekali nih guys.
Oh no, akhirnya sampai atas juga guys. Wah, ternyata kuat guys. Gila sih ini mobil guys. Kita lihat guys dari atas. Wow. Banyak kan di bawah kayak gitu guys, ekstrimnya. Di sebelah sana juga ada itu. Kayaknya itu jalan tanah guys atau jalan berlumpur ya. Wah, kapan-kapan kita mungkin challenge di sana guys. Mati lagi. Kita hidupin guys. Yuk, lanjut lagi. Sekarang waktunya turun guys. Turun, apakah turun? Ada tanjakan lagi di depan guys. Wah, gila itu ada turunan ekstrim juga guys. Habis nanjak, turun, turun lagi guys. Ini kita belok-belok dulu ekstrim nih ya. Awas, coy. Mati dulu lampu hajar. Oke, hati-hati. Ini kalau dari interior ini noise-nya gede banget guys untuk suara engine-nya. Dan suara klakson ini kedengaran jelas. Tapi kalau dari luar kedengaran juga suaranya, cuman nggak sebising ini guys. Lebih enak eksterior ya suaranya daripada interior guys. Kalau teman-teman pakai headset ini mungkin bakal kerasa bedanya enak atau enggaknya guys. Interior, antara interior dan eksterior ya. Yo, kasih kiri habis guys. Masih pakai gigi satu guys. What? Awas, sambil ke arah habis terus. Oke. Ya, ada kemacetan di sini guys. Ada kemacetan antara bus dengan truk tangki ini guys, yang bikin macet nih. Yo, terus. Oke, aman guys kita guys. Busnya nyelonong guys, ngeblong guys busnya guys. Oke, kita mundur, kasih jalan guys, kasih jalan guys. Ya, mati-mati busnya nih. Awas belakang kita ada truk guys. Oh my god. Awas coy, coy. Wow. Gimana cara lewat ini guys kalau kayak gini guys? Ini kita dipucuk masalahnya guys. Wah, gila. Ternyata ini ada yang lebih pucuk lagi guys. Wow, ramai sekali di belakang guys. Masih nambah-nambah-nambah dump truck, molon segala macam di belakang itu. Aduh, ini truk tangkinya nggak kuat guys. Kita bantu dorong ya, coba ya. Yo. Ya, nggak kuat guys mobil kita guys. Mati guys mesinnya guys. Aduh, nggak kuat guys. Beli kanan dulu guys. Yuk terus, pelan-pelan. Kasih hentakan dulu guys. Zigzag dulu ke kiri. Ah, no. Wah. Yuk terus. Perlahan, pelan-pelan pasti bisa nih. Ayo. Ah, jangan terlalu minggir guys. Bisa terjebur kita guys. Yuk terus. Udah kena ngecewek pula itu guys. Ah, akhirnya kuat juga guys. Ini kita jegurin terpaksa nih. Tankinya nih minggir lo. Gak bisa guys, gak kuat ngedorong mobil kita nih. Posisinya di atas kayak gini guys. Mati lagi mesin ini guys. Ini mah nggak bisa lewat guys kalau kayak gini caranya guys. Kita hilangin dulu ya trafiknya guys, jalan satu-satunya guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan yang sulit ini. Yuk. Supirin cewek pulang. Eh, cowok ya supirnya. Oke, kita dari interior guys. Rumit sekali nih. Awas Grand Max. Yep, aman guys. Terus. Gila. Ya, kalau interior sebenarnya bikin betah guys. Bagus banget interiornya nih. Detail-detailnya ya. Ini scale 200. Sebenarnya updatean ETS2 sekarang nih bisa scale 400 guys. Tapi auto ngebul nih PC-nya. Kalian harus pasang cooling yang bagus atau pendingin tambahan guys. Si kipas ya, atau ruangan dingin. Awas, oh, ini turun. Mesin mati guys. Hati-hati guys, ini mesin mati guys. Kita mengandalkan rem angin guys. Jatuh guys. Kepanting nih guys.
Kita ulang lagi guys adegan ini guys, di tengah-tengahnya ya. Terus gigi 2 kalau bisa, jangan gigi 1, nanti ngesot. Ini kalau kita rem nih auto ngesot guys. Waduh, ini pelan-pelan pula deh guys. Awas, jangan rem. Oi, awas. Wow guys, nanjak sekarang guys. Wow, kupanting lagi guys. Ya, masuk jurang guys. Padahal udah nanjak tadi guys ya, tapi tetap aja oleng mobil kita guys. Yo, kita lanjutkan lagi guys. Sedikit lagi nih kita sampai nih ya di tambang pasir di depan itu guys. Aduh kacau nih. Kacau guys. Berapa kali kita jatuh tadi ya? Udah sampai sini tadi nih, udah mulai nanjak ya. Gila. Turunannya kayak gitu guys. Apalagi nanjak arah sana guys. Muatan overload auto mau nangis-nangis itu guys mobilnya guys. Truk mana saja itu yang kita lewatin ke sana pasti nangis-nangis guys. Ini tadi aja nanjaknya sampai ngeden-ngeden parah. Oh, gigi 1 terus mainnya ya tadi ya. Ini gigi 2 masih naik nih. Kalau ini agak ringanan tanjakannya guys. Melancang-ancang kanan, yuk kasih kiri. Ini jalan apa lagi guys? Jalan menuju angkasa nih guys. Tapi ini bagus nih cor-coran jalannya guys. Akhirnya guys, di depan sudah terlihat nih, kita udah sampai guys. Wah, perjalanan melewati jalur ekstrim. Nah, updatean kali ini ada lanjutan ya ke sana ya guys. Dan juga ada penambahan pom bensin di sini ya. Tuh. Mantap guys. Oh my god. Kita mampir ke hotel ini guys, penginapan ya. Gila, cukup ekstrim perjalanan kali ini guys. Perjalanan yang sangat mengerikan. Oh my god, sampai juga di sini. Hop. Parkir di sini aja. Hop, dah. Kita lanjutin lagi di next video guys. Mungkin kita adakan challenge di jalur yang tadi ya guys ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.